eh bapak pernah pernah beradu gitu. Gila, udah ya, begitu terus beradu. Besok kan mau ada lagi 5.000. Akan ada yang ngasih lagi yang ke
bayarnya? Kan udah dijual tak kuenya. Kan yang ngasih dari jual bapak dapat duit. Kan itu buat saya, kan saya kan harus bayar dulu ke saya, harus bayar cicilan. Kan yang dagang saya, kan masa harus bayar dulu. Kan uang dari saya. Kan itu mau pinjam. Iya kan dagang. Kan harus dibalikin bapak. Astagfirullah. Kan, aduh bapak nyai kumat nih. Kan saya darah tinggi udah pak. Biasanya orang kaya tuh punya pinjam darah. Saya tekan pinjam. Bapak jangan bikin saya darah tinggi, jangan bikin darah saya naik pak. Sini mau ya. Abi tuh pinjam kan ya 5 juta buat nya. Abi ada. Bapak kena diangsuran tadi kena bayar ada ya 5 juta makanya masih tuh ngomong kaya. Bapak ayah pati na, ayah pati. Kamu habis pati, nanti ambil udah dagang lagi. Siapa yang mau ngapu erek na, iya kan modal. Pemerintah, siapa lagi na dagang, isu kan baru minang pati. Tadi pakai modal, itu 200 ribu. Tadi gak balik ke kak, minang kemana? Duk ya, terus 5 juta. Pati yang lupa dah. Ah, tuh nabi kan, bapak kan abis masih penerawi unggal hari, tiap hari, unggal dinten. Nanti nanti abis mau bodyguard lagi, jarang kumpada, kemana nanti batu ahli kalau nanti. Berarti abis mau tiasa icara, atau ayah gitu mau apa nih tiap dinding dipastikan? Apa bapak tiga dulu? Iya, seksana ayah 4.800.000 di. Nah, saya emang nggak ngerti ini gimana pinjam 5 juta. Saya buat modal ini. 200.000? 200.000 modal. Terus saya kan buat modal terus dagangkan dagangnya tiap hari. Ari nahon atau jualan nggak mau modal ada obatnya dari bapak? Ada batinya kan buat saya batinya. Si Neng kok nggak ngerti Neng? Hari bapak. Bapak ada saya. Kan akan saya juga merenang harus kembali modal. Itu teh seharinya teh 100.000 yang pokoknya kan, aja. Kan, yang ada bunganya 50.000 jadi sehari teh 150. Kan lima dengan modal kan habis bunga modal. Bapak Neng mau nemukan kertas kak Abi. Nah, semua lagi oke apa bisa? Bisnis hari bapak. Bapak bisnis, nyai bisnis. Abi nemukan acis, tak? Iya, nemukan. Di kolangkan ku bapak, karena jualan, icaran. Abi gak ngomodal. Iya, Abi teke ngalapak titi bapak. Ada bapak mah ngalapak titi na icaran, so. Neng mana nemukan bungkul, Abi kan? Ya, tapi kan nemukan lagi kena duit, kena di bapak. Ahli ya, nyai bapak. Muhikun, ya. Pernah muhikun, sabarnya muhikun. Ya, kudu jadi... Lima? Ya, tentu. Sabarnya? Jadi 750. 7.500. Tuh, kok mau gede gitu? Masih kok namun kaya, iya namun orang kaya kan kaya ingat pernah orang kaya mulutnya dimana-mana, yang mobil dimana-mana punya rumah 6 tingkat yang kerja itu 8 orang karena tukang gagawe, tukang sesapu, tukang menghitung-hitung duit, ngitung duit, bebeles, bebeda menghitung duit, mah iya khusus ajudan, dia boga ajudan, ya gak air mah, ya ah kerbana retek, weh, kerennya kelan duit misalkan ya mah iseng-iseng, weh, ya namanya bapaknya ya teh benar, ada pinjam kan nyai bunganya 50%. Tapi nyata bingung bapak teh alamatnya di mana? Ditanya pemajikan anu dia mau gitu. Ih, itu buku ting pemajikan teh naon eta oge. Neng, kalau alamatnya gampang saya tinggal nanya nanti ke teman saya. Kenapa nanya kan bapak yang tinggal di sana yang bapak yang punya alamatnya? Kan saya lupa kan. Tadi mah dari sana, tadi datang dari sana. Kayak lagi ya, Pak. Ke sana nanti. Istri lupa, rumah lupa. Terus lahir itu tahu sabar lahir bapak tahu sabar lagi. Ada bapak si orang mana? Sudah saya mah ngomongnya begini bahasa Sunda. Seneng mah nggak ngerti. Kok nanya lahir? Betul itu mah pertanyaan berat saya nggak bisa kan saya nggak tahu waktu lahir kan nggak tahu. Brojol. Batakan amun dulunya amun kapungkur sana staruskan pak hari abi lahir mah hari orang lahir teh usum naon nah, dulu mah mulai nanam harga sejarah tanggal bak lama dihitungnya teh usum panen usum bujang kasih ibu saya udah usum lorong ibu saya itu nggak tahu saya lahir tahun sabar nggak tahu aduh ya mah bingung atau gimana ini tehnya terus nyai nanti lagi kemana pak ya ke alamat saya aja tanya aja alamat saya gitu itu aja tanya aja alamat saya ih kan saya nanya ke bapak tadi alamat bapak di mana iya. Bapak ngejawabnya masa lupa, ayo bapak teh, ayo bapak pernah di beradu gitu. Iya, udah ya, beri gitu. Allah, asok kayak sini seorang liur. Ayo mana sih yang duit, pak majikan poho, imah poho. Ngajur orang kayak poho, jadi curugan dengan gimana. Terus bingung kayak gimana. Jadi nana sok aduh kayak masalah kecurangan bapak pernah tinggal duduk di soledad gitu pak bisa gitu hilang ingatan gitu tak
dulu ada pernah ngomong gitu tetangga saya, katanya saya pernah hilang. Kenapa harus banyak katanya aja? Kan saya nggak tahu, kan saya lupa kan. Ada bapak sih orang mana? Kan saya mah ngomongnya juga bahasa Sunda. Asli saya, kayak harus nanya dulu ke teman saya, teman saya yang tahu. Kenapa harus tanya ke teman saya? Kan saya lupa. Satu pak gimana sih? Lupakan, kalau lupakan, boleh kan lupakan, gak ada kan? Emang teman bapak tahu bapak di Brojolinnya di mana? Gak tahu, saya juga teman saya juga lupa yang mana. Iya kan? Boleh lupakan? Boleh. Gak ada undang. Kayak lagu itu. Undang. Gak boleh lupa, gak ada. Oh, gak ada. Cuma saya bingung, ragu ini gimana saya mau ngimbin duitnya. Terus nanti saya tuh takut ke ini, takut bobo. Minjemin duit itu tuh gampang, men. Tinggal pinjam 5 juta, tinggal kasih gitu doang. Apa itu kemarinan kudu harus sama prosedur? Kan? Si papa mah. Kana, non. Prosedur kan tadi udah tahu saya. Harus pugu prosedurnya. Kanya Ima minjam duitnya, alamat tidak tahu, rumahnya tidak tahu, istrinya pun tidak tahu. Nanti saya nagih gimana? Kalau bapak tidak ada nyai nagih ke rumah bapak, bingung pan, istrinya itu, juga itu apa? Itu kalau prosedur ada di mana, di neng, di mana itu? Di saya, itu mah catatan pribadi saya, kayak buku dia. Saya sekalian aja gini, pinjam uang 5 juta, sekalian sama prosedurnya. Kalau si prosedur itu udah hak cipta saya sebagai perusahaan perentenirian. Prosedur itu kan anak buah siapa? Itu nama pak, prosedur itu kayak proses kayak gitu, proses di gedur-gedur pak. Riur pak, aku papa jadi riur kecil. Jadi papa tiku maha benar ada pinjam duit. Dia 5 juta, gak minta pinjamnya 5 juta. Papa dia prosedur dinyai mah tiap hari bayarnya juga. Apa sih bapak ternyata gitunya si bapak ngajak Indonesia orang bahasa Sunda. Pantesan kita tadi ternyambung. Ayo bapak bisa bahasa Indonesia Sunda enggak? Bahasa Sunda. Sunda sih. Sunda orang mana? Sunda. Sunda mana? Teman neng. Itu teh nama bahasa apa di Indonesia teh beragam bahasa, beragam budaya. Bapak teh lahir di Indonesia sanes. Bapak lahir di mana? Oh, si Sunda teh sugeteh dikira bukan di itu. Temen gue bukan ya. Nama suatu negara. Oh, suatu negara di Sunda ini. Ada seperti ini. Air tidak akan tumbuh kalau disirami sama air. Air kalau disirami sama air tidak akan tumbuh. Gimana sih, Neng? Neng mau pusing. Air kalau terus disirami sama air bunga, kalau terus disirami sama air tidak akan tumbuh. Ya iya, amun sekalinya mana dengan 2 ml mau tumbuh raya anak raya kemana? Ini teh gimana? Tidak bapak tuh. Bapak kita tadi ngalir tanya ya ada pinjam duit, tapi bapak terjelas jawaban anak. Aku ini mau berangkut kubu yang terprosedur nanti jawaban anak teh kubu menyayin tuh mama nginjam ke duit ke orang teh. Ah, ini bapak punya diri liar, seruannya liar. Kumaha tuh tosok ngajawab bingung, bapak mah kita kubu nak atas di geledugnya. Tuh, ya pernah hilang tapi hilang dari rumah. Masih ada tuh nyokap pernah di rumah. Ini sebenarnya itu sih sebenarnya sih. Tapi ini janjian di mana? Di kuraya 4.800. Kuraya 4.800 nyai utang 100.000 deh. Oke. Balikan seberapa? 7.500. Ya, sebenarnya. Kayak balikin nih raha. Ah, pokoknya mau papa jualan nih raha. Boleh jualan nih raha. Ya palingnya 5 tahun deh lah jualannya. 5 tahun dulu. Ya. Ayo, hari ini kita jelema apa? Jin gitu nih si Ewa, tapi lah orang ngomong sakit yang si Ewa. Ah, kayak di tiap tukang cakwe isu kan mereka disusul, kayak di majudan. Oh no. Bingung, lagi bingung, diuk bingung. Ngulang mantau.